year. Representatives has expressed its appreciation for the performance of the Corruption Eradication Commission Selection Committee. The DPR Deputy Speaker, Taufik Kuniyawan, says the DPR appreciates the team's transparency and openness to the public in selecting KPK leadership candidates. The DPR Deputy Speaker, Ago Samanto, has reminded the President to submit the names to the DPR for the fit and proper test, as the acting KPK chairman will end his tenure in December. Kerja dari pansel sudah cukup transparan, ya, dan terbuka pada publik. Aspek akuntabilitasnya juga sudah disampaikan secara umum juga kepada publik, sehingga kita berikan kepercayaan sepenuhnya pada pansel untuk tentunya menetapkan ataupun menyampaikan hasil seleksinya itu terhadap presiden. Biarlah ini proses terus dan kita dorong terus supaya ini juga cepat, karena ini kan sudah September, ya. Nanti kan Desember kan sudah habis lah, tentunya sebulan sebelumnya supaya juga sudah finish. Untuk itu awal ini sudah diserahkan kepada presiden, dan presiden nanti akan disampaikan kepada DPR untuk meminta persetujuan daripada DPR.